manten. Kebaya-kebaya. Jadi teman-teman yang salon perias semua itu biasa cari baju-baju kebaya di sini cakep-cakep. Ini di lantai ke sana ya. Berarti kita ke sana. Jam 10 pagi, tepat jam 10 pagi semuanya harus berdiri dengan lagu Indonesia. Tanah airku, tanah tumpahku, di sanalah aku berdiri, merinding untuk Indonesia, kebangsaanku, bangsa yang tanah. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Teman-teman, aku sampai merinding, pengen menetesan air mata. Nggak nyangka ternyata semua pedagang di sini itu tertib. Aku pikir pemberitahuan tadi itu bakal diabaikan gitu loh sama mereka-mereka pedagang-pedagang di sini. Ternyata enggak, semua pada berdiri tegak dan berdiri di depan penjual-penjual toko-toko itu, berdiri di depan tokonya masing-masing dengan tegak, dan mereka dengan sikap sempurna ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita sampai pingin, mereka itu se-ini ya, aku salut sih ya, nasionalismenya tinggi, keren. Aku sampai terharu lihatnya, merinding sih, gak menyangka para pedagang di pasar ini, mereka nasionalismenya cukup tinggi, sangat. Teman-teman, aku dapat baby doll. Apa ya namanya baby doll? Atasan bawahan gitu. Di sini harus pinter-pinter nawar, dan aku dapat 100.000, dapat tiga style ya, atasan bawahan. Tapi ya bahannya lumayan lah kalau buat tidur, itu yang penting adem nyaman. Ya harga segitu pasti kalian bisa ngira lah bahannya seperti apa. Tapi lumayan buat mbak-mbak, oleh-oleh mbak-mbak di rumah buat tidur. Aku pun juga suka pakai.
Enggak, yang hijau aja. Enggak tahu dawetnya di Jawa Tengah ini enak. Yang ini itu dawet beras. Oh. Itu nanti kayak kenyal-kenyal teksturnya. Oh, kasih dikit aja. Udah rasa dikit aja dikit. Nah. Oh, kayak gitu. Berapa mbak? 5.000. 5.000 guys. Dawet ring harjo. Sorry. Ya, terima kasih. Mari 135 ada. Kaosnya berapa? I'm missing.
kemarin waktu tahun baru macet Jogja di mana-mana. Ini sekarang sudah mulai mengurai, sudah mulai masih sudah mulai nggak terlalu macet karena mungkin sudah pada yang liburan sudah pada balik karena sudah mulai masuk kerja, sudah mulai masuk sekolah. Aku kebetulan masih cuti, jadi ini sudah terlalu macet. Tapi meskipun nggak terlalu macet, mic-nya mati kok. Masuk. Meskipun nggak terlalu macet, meskipun sudah ini, tapi sudah banyak yang balik dari liburan di Jogja juga masih apa namanya, jalan Malioboro ini masih macet. Nah ini di sini banyak spot-spot foto yang biasanya dipakai teman-teman untuk selfie, bikin konten. Ini titik nol Jogja ya. Kalau ya ini titik nol Jogja kota. Nah ini dekatnya sana kalau nggak salah alun-alun ya. Monumen Serangan Umum 11 Maret. Jalan Panembahan Senopati. Itu di sebelah kanan tuh banyak yang foto-foto keluarga pakai kebaya. Kita pengen sih besok-besok kita kesini untuk foto keluarga dengan kebaya dengan baju khas Jogja. Teman-teman, ini aku naik beca. Aku paling seneng kalau di Jogja itu naik beca. Kita naik beca balik ke hotel dari area Malioboro. Tahu Pak itu benteng apa ya Pak? Benteng Keraton. Oh, Benteng Keraton. Oh iya, ada empat ini nyalju. Sambil kerja dan ini kita packing ya. Packing. Sebagian sudah kita kirim ke ekspedisi, jaket-jaket sama baju kotor ini sisa-sisa aja yang mau kita bawa. Sip. Tips dari aku supaya mobil nggak terlalu penuh, kita mau liburan, mau pulang, baju kotor sama oleh-oleh belanjaan tuh dikirim pakai ekspedisi. Tapi di mana? Kemarin kita ada 3 dus. Yang bikin tebel tuh baju-baju kotor, sama ini jaket-jaket yang dari Dieng itu tebel-tebel kan, jadi itu yang lumayan. Lo sepatu, boot, gitu-gitu tuh bikin. Kalau sampai kita pulang besok sekitar 8 hari. Ini bongkar lagi teman-teman. Bongkar-bongkar yang bisa memungkinkan untuk ditaruh di sini. Supaya enggak. Nanti begitu sampai di Solo nanti kita kasih tahu kita hotelnya di mana.